Halo semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Avania. Di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mengganti email pembayaran Google Play Store. Misalnya nih, kita mau beli BC PUBG Mobile Lite. Di sini kan ada email pembayarannya nih, di bagian ini. Nah, gimana sih biar kita bisa ganti email pembayaran ini ke email akun Google yang lainnya? Oke, sebelumnya pastikan kalian punya minimal 2 akun Google di HP kalian, biar email yang dipakai sekarang bisa diganti ke email yang satunya. Oke, sekarang kita menuju ke langkah-langkahnya ya. Kita keluar dulu dari game PUBG Mobile Lite-nya. Kita menuju ke pengaturan atau setelan di HP kita. Pilih akun dan sinkronisasi, tap aja. Di sini pilih yang Gmail yang paling bawah. Nah, kita sekarang logout dulu akun Google yang tadi dipakai buat pembayaran Google Play Store-nya. Berarti yang ini nih, yang paling atas. Di sini tap hapus akun. Ini bukan hapus akun ya, tapi log out. Jadi kalian bisa kapanpun balik lagi ke akun Google yang ini, bukan dihapus, tapi cuman log out. Tap hapus akun, tap OK. Oke, udah. Sekarang kita back. Kita coba cek lagi ke pembayaran yang tadi, ke PUBG Mobile Lite. Oke, sekarang kita coba lagi menuju ke top up PC. Coba lihat sudah berganti atau belum emailnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, email pembayarannya udah berubah ya, jadi yang ini. Berarti kalau udah kayak gini, tutorialnya berhasil ya teman-teman. Oke, jadi segitu aja videoku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel aku ya. Bye!